di depan itu pilih yang di depan Benzema lah. Karim Benzema. Karim Benzema. Kalau yang di penyerang sayapnya ada Karim Adeyemi. Oh iya, Adeyemi. Karim Adeyemi. Sama si Ansu Fati. Ansu Fati Spanyol. Oke, itu kenapa tuh milih mereka? Bagus ya, dia apa kencang juga, maksudnya pola permainnya bagus, ditunjang sama keberadaan sosok Karim Benzema ini sebagai leader lah di depan. Jadi leader di tengah ada si Modric saya pilih, leader di depan ada Benzema saya pilih, untuk leader di belakang ada Emmanuel Neuer yang saya pilih. Jadi setiap lane itu ada leadernya. Iya, ditambah ditunjang dengan para pemain muda yang sudah berkompeten di klub masing-masing.